Polda Metro Jaya menggelar acara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis di Gedung Main Hall Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam sertijab kali ini ada dua anggota yang menerima posisi baru, yakni Kombes Pol Umar Effendi dan Kombes Pol Medi Syam. Kapolda melantik Kombes Pol Umar Effendi menjadi Direktur Intelijen dan Keamanan Intelkam Polda Metro Jaya, menggantikan Kombes Pol Medi Syam yang ditarik menjadi Direktur Sosial Budaya Mabes Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan rotasi ini bertujuan untuk menyegarkan tubuh Polri. Kabit Humas berharap bidang Intelkam akan semakin baik melaksanakan tugasnya dengan rotasi ini. Argo juga mengatakan rotasi organisasi merupakan hal biasa yang dilaksanakan demi penyegaran organisasi itu sendiri, dalam hal ini adalah Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.